Iklan audio radio. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Nugroho akan memberikan satu tips untuk teman-teman yang suka dengan dunia radio, terutama untuk pembuatan ID-ID station ya. Banyak di radio-radio dimanapun ya, ID station yang itu menandakan sebuah ciri khasnya sebuah radio, atau sebagai pengingat ini radio apa ya ketika selesai musik atau akan memulai musik. Biasanya dipakainya di antara seperti itu. Oke, dan bentuknya juga simple, tidak ribet, hanya beberapa detik kemunculannya. Jadi sebagai crown untuk mengingat aja atau orang supaya ingat dengan stasiun tersebut. Baik, langsung saja saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Di antaranya adalah beberapa efek seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Dan seperti itu. Nah, apa saja nanti yang akan kita isi di antara ID station tersebut? Ya, contoh yang sederhana saja seperti ini. Yang sedang didengarkan 105.9 FM Hot Radio. Seperti itu ya. Dan ini juga nantinya akan kita olah menjadi suara yang khas, dan orang juga paling tidak bisa memberikan kesan tersendiri kepada si radio tersebut. Oke, langsung kita mulai. Check it out. Dan saya menggunakan Adobe Audition 1.5 ya. Ini sangat jadul tapi ya masih layak lah untuk digunakan. Oke, dan langsung saja kita mulai. Saya akan take suara untuk satu ID station ini. Yang sedang didengarkan 105.9 FM Hot Radio. Oke, coba kita dengerin. Yang sedang didengarkan 105.9 FM. Akan kita ulang lagi ya di bagian sini. Yang sedang didengarkan. Yang sedang didengarkan. Yang sedang didengarkan. Kurang, lebih agak over sebenarnya. Yang sedang didengarkan 105.9 FM. Kurang lagi ya, kayaknya intonasinya kurang. Ada beberapa yang samar. 105.9 FM. 105.9 FM Hot Radio. Hotnya juga akan saya ganti Hot Radio. Radio atau radio ya? Hot Radio. Radio aja deh. Hot Radio. Oke, kemudian kita akan select. Radio. Oke. Yang saya rasa ini ya, udah saya rasa cukup lah ya. Oke. Dan kemudian yang sedang didengarkan 105.9 FM Hot Radio. Kemudian akan saya mainkan untuk simulasi untuk bass treble-nya. Sepertinya ada beberapa yang kurang ya. Saya akan menggunakan parametric equalizer. Yang sedang didengarkan 105.9 FM Hot Radio. Yang sedang didengarkan. Kalau untuk bagian ke kiri yaitu bass, kemudian bagian kanan adalah treble. Yang sedang didengarkan 105.9 FM Hot Radio. Yang sedang didengarkan 105. Oke, saya rasa cukup segitu. Kemudian saya akan gunakan lagi EQ. Saya akan processing lagi. Yang sedang didengarkan 105.9 FM Hot Radio. Oke. Terasa kecil ya. Yang sedang didengarkan. Oke, kemudian saya akan tarik lagi menjadi saya coba ke 5 dB. Yang sedang didengarkan 105.9 FM Hot Radio. 100. Okay. Nah, sepertinya sudah cukup ya saya rasa. Kemudian kita akan masuk ke multitrack. Oke, ini yang sudah saya siapkan ya. Kalau saya terlalu lama nanti bete juga teman-teman dengernya. Yes, seperti itu.
tadi adalah sound effect yang sudah saya atur. Ya sudah saya atur presisinya. Oke, sedemikian rupa jadi nanti akan kesannya akan enak atau ear catching didengar. Yang sedang didengarkan. Nah, ini kayaknya kurang mantep ya, atau ada mungkin kita akan ambil seninya mungkin lebih kepada suara Oldies Radio. Nah, saya akan menggunakan satu efek di sini namanya adalah FFT effect, filter effect. Ini filter effect. Nah, ini akan kita dengarkan. Yang sedang didengarkan. Oke, mungkin akan saya akan taruh di sini ujung. Yang sedang didengarkan. Oh, serasa kurang ya. Akan saya lebarkan sedikit di sini. Yang sedang didengarkan. Yang sedang didengarkan. Oke, saya akan naikkan lagi. Yang sedang didengarkan. Oke, nah, kemudian akan saya naikkan lagi. Oke, amplitude lagi menjadi 3 dB. Yang sedang didengarkan. Yang sedang didengarkan. Oke, nah, di sini akan saya mainkan juga. Yang sedang didengarkan. Ini seperti nanti akan seperti scratching ya. Scratching itu yang seset gitu. Oke, kemudian saya cut dulu di sini. Saya menggunakan efek dari cut clip duplicate. Nah, saya akan duplicate menjadi 2. Yang sedang didengarkan. Oke, ini akan saya cepatkan sedikit ya untuk ini sepertinya lambat sih. Yang sedang. Oke, kurang kesannya kurang cepat dikit. Nah, saya akan menggunakan ini clip time stretching. Oke, saya akan turunkan segini. Yang ini juga akan saya hilangkan karena yang sudah saya script adalah ini. Clip duplicate 2. Yang sedang didengarkan. Yang sedang didengarkan. Oke. Kemudian akan saya lepas dulu ini ya. Nah. Kita akan tambah lagi ke sini. Yang sedang didengarkan. Yang sedang didengarkan. Yang sedang didengarkan. Kalau teman-teman ngerasa sudah cukup, bisa juga langsung masuk ke session yang berikutnya. Sedang didengarkan. Oke, sepertinya masih ada beberapa yang kayaknya kurang ya, kurang nih. Jadi yang di sini yang diutamakan adalah ketelitian kita dalam mendengarkan ear catching atau tidaknya ID station ini nanti pada saat dimunculkan ya. Sering-sering belajar untuk mix seperti ini. Lama-lama juga nanti teman-teman akan terbiasa ya. Oke. Okay. Yang sedang didengar. Yang sedang didengar. Dengarkan. Oke, okay, saya akan mundurkan sedikit. Kemudian ini saya akan tarik ke sini. Sedang didengarkan. Sedang didengarkan. Ini akan saya kecilkan. Oke. Okay. Sedang didengarkan. Oke. Okay. Nah, ini di sini. 105.9 FM. Nah, di bagian 105.9 FM. Kita akan kasih efek lagi ya. Seperti apa efeknya? Mungkin saya akan cari di bagian efek. Di sini ada chorus, ada delay. Coba saya akan ke chorus. 105.9 FM. Oke, saya pakai ini saja chorus. Dan kemudian pada bagian hot. Dan kemudian pada bagian hot. Hot. Hotnya akan saya panjangkan sedikit ya. Hot. Dengan menggunakan stretch tadi. Hot. 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 Dan ini. Hot. Dan sudah saya potong. Saya looping. Tapi teman-teman juga bisa memulai dengan cara-cara looping sedikitnya ekstrim ya. Jangan khawatir kalaupun nanti salah bisa dibongkar lagi ya. Oke, jadi temukan sampai titik idealnya di pendengaran teman-teman bisa enak untuk didengarkan. Oke, seperti ini mungkin juga bisa dilakukan bertahap ya, tidak harus semuanya langsung jadi gitu enggak. Tapi ketika ada yang kurang yang enak atau kurang enak didengar, oh teman-teman juga bisa langsung bongkar sendiri gitu ya. Pengambilan loopingnya di mana? Anggap saja ketika teman-teman menemukan titik gong atau titik A, itulah awal yang mulai yang diambil A-nya.
B. Nah, hentakan napas yang diambil ya. Hot, hotnya. Hot radio gitu. Nah, di sini sudah saya potong. Hotnya menjadi beberapa titik, beberapa potongan, dan nanti bisa disesuaikan kalau telinga teman-teman kurang cocok ya bisa dirubah dengan sendirinya. Oke. Hot. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita pasang lagi di sini. Ini yang sudah hot yang dua berapa kali? Hot panjang pertama. Hot. Ya. Kemudian saya akan hilangkan. Jangan sampai salah ya dalam menentukan panjangnya ini nanti. Harus bisa lihat juga ketika ini aktif, berarti ini tombol ini aktif dalam bentuknya jam seperti ini. Ini berarti bisa berfungsi untuk memanjangkan atau mendelaykan. Oh, bukan mendelaykan ya. Memanjangkan apa sih istilahnya? Sample rate-nya, bukan saya aduh kok sample rate lagi. Suara kita. Ini ada beberapa item yang harus saya turunkan juga audionya, yaitu efeknya. Oke. Nah, kalau seperti ini jangan sampai teman-teman salah ya memposisikan scratch ini, harus dinonaktifkan dulu ketika akan menarik ini ke sini. Oke. Oke. Hot radio. Ya, seperti itu. Kita ulang dari pertama. Yang sedang didengarkan 105.9 FM. Hot Radio. Hot Radio. Hotnya kayaknya terlalu lebay di sini ya. Jadi nanti bisa diturunkan lagi. Saya akan kecilkan segini. Hot Radio. Nah, hotnya sekali aja. Hotnya. Hot Radio. Hot radio. Hot radio. Oke, dan kayaknya masih ada yang kurang deh. Kita bisa tag ambil satu kali lagi. Hot radio gitu ya. Hot radio. Oke. Tapi di sini saya akan gunakan juga nanti efeknya adalah FFT efek, dan saya akan pilih menjadi pun voice mail. Hot radio. Nah, oke, seperti itu. Kemudian akan saya naikkan frekuensinya menjadi 5 dB. Hot radio. Dan akan saya kasih delay echo. Hot radio. Hot radio. Iya, seperti itu. Kemudian ini akan saya taruh di belakang sekali ya, di endingnya di sini. Oke, jadi tidak kosong blong gitu, jadi ada pengikutnya deh, ada ajudannya. Yang sedang didengarkan 105.9 FM. Hot radio. Hot radio. Ya, seperti itu ya. Hot radio. Oke, teman-teman, teman-teman pastinya bakal gampang-gampang susah nih bikinnya pasti, tapi kalau sudah ketemu feelnya, teman-teman enjoy aja sih, nggak bakal susah-susah untuk membuat seperti ini ya. Pastikan sering-sering berlatih dalam membuat seperti ini, nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Oke. Nah, saya rasa ini sudah jadi ya, menjadi satu kesatuan ID Station. Akan saya ulang dari pertama. Yang sedang didengarkan 105.9 FM. Hot radio. Hot radio. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan pada session ini bisa untuk membantu teman-teman dari segi peralatan juga, hanya mixer, mic itu saja ya, dan sound card. Atau pakai laptop ya, gunakan sound card yang ala kadar juga pun bisa. Oke. Pastikan kemauan dulu untuk bisa membuat sesuatu yang unik, itu pasti akan membuat teman-teman asik. Yes. Oke, sekian dari saya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di session yang berikutnya. Wassalam and bye-bye. Iklan audio radio.